Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama... Rai jadi empat. Gue yang kuta bisa jauhin repot tadi kayaknya ya. Iya. Apa kabar kalian semuanya, para subreaker aku dimanapun kalian berada? Yang pasti hari ini aku yakin kalian semuanya tidak bisa jauh dari kita berdua. Karena kita masih lanjut lagi nih ngereaksiin rangkaian konser It's My Birthday. Banyak banget. Ini udah tayang dua kali satu hari aja, masih banyak videonya. Kan? Sumpah gue udah bilang sabar banget ini kok. Ya ampun, kapan nih sampai kita selesai, karena penasaran banget gimana penampilan Ojo konser itu. Yang tahu tuh sebenarnya Ojo nyanyi berapa lagu sih? Iya sih, kan? Tuh... karena yang kita tahu itu kan duet sama Lesti, Nasar, Kakak Sleng, Bu Titi DJ, Anet. Sama Onyo nyanyi sendiri. Onyo nyanyi sendiri ini aku nggak tahu ada berapa lagu. Guys. Tolong dong kalian kasih tahu ya, ada kak ada lagu ini, tolong kasih tahu. Tapi kali ini kita lanjut lagi, ternyata masih ada lagi lanjutan video sama Kakak Sleng. Iya, kalau kemarin kan kita agak terapi ya, agak kentang banget ya. Kentang. Itu lagu lagi enak-enaknya tiba-tiba habis. Ternyata masih ada satu lagi lagunya yang ini. Ku tak bisa. Ini lagu. Aduh gila ya, kalau kita nyanyi off air lagu ini langsung semua nyanyi. Tambah kita koplo di kita. Dung. Kali ini Onyo sama Kakak Sleng apakah akan dikoplo? Bisa jadi. Kita dengerin aja deh Onyo sama Kakak Sleng nyanyiin lagu Ku Tak Bisa. Tapi aku juga enggak bisa maksain kalian, tapi agak memaksa sedikit buat kalian mencet tombol subscribe. Jadi langsung aja kita lihat penampilan Ojo dan juga Kakak Sleng. Ku Tak Bisa. Oke, lagi. Lagi. Berapa itu nya? Aduh, itu tak bisa. Berapa tahu kan? Starting point itu penting ya. Yes. Improve-nya oke. Semua nyanyi dong. Buset, ini mah semua pada nyanyi dan starting point-nya oke tadi. Tadi ada improve enggak sih? Aku agak lagi apa? Pernah berpikir tuh pergi. Ada Onyo sempat ngambil kayak dibelokin gitu kan ke tinggi gitu. Aku agak kurang konsentrasi tadi pas nyanyi situ. Musikalitasnya main banget ya kan. Dan enaknya nih semua penonton pada bernyanyi semuanya. Bukan lagi. Cakep. Wow. Masih biasa nyanyinya. Masih banyak ornamen yang dikasih sama Onyo. Ini soalnya kan kayak enjoy yang seru-seruan aja sama penonton ya. Enggak tahu kalau belakang-belakang bakal diapa-apain nih. Aduh, beda kalau udah yang legend ya. Ya.
dan enak banget. Seru banget ya ngeliat. Dan ngerangkul. Iya, ngeliat kolaborasi ini tuh gak ada jarak usia, ya gak sih? Iya, iya, iya. Kayak iya sama friend gitu ya kan. Asik. Bebas ya. Itu keren sih. Itu suara penonton itu yes. Kayak ngasih energi. Iya, yes. Gitu. Kayak booster ya gak sih? Sama sebenarnya sesuai sama lagunya sih kayaknya. Yes. Onyu tuh agak selengean aja. Yes. Semau-maunya dia yang di panggung mau berkata mau mau gimana gitu. Iya. Memang ya harus kayak gitu soalnya lagu ini kita enggak bisa ya sosok kayak yang gue ganteng, gue keren ya. Juga enggak kayak gitu kalau konsep lagu ini enggak gitu. Lagu ini bukan keren sok cool gitu maksudnya kan, tapi ini tuh benar-benar kayak amburadul ya kan. Asik. Aduh. Terus sama bapak sama anak ya. Badannya ini mah asik banget. Iya, kalau ini tau lihat badannya. Ya kan badannya acak. Yes. Banget bagus tau dari bagus. Bentuknya dari kecil tuh udah bagus bentuknya itu, dia itu tegak gitu ya kan, tegak banget gitu. Tadi dia ngambil isinya. Oke, kita banget di lagu ini untuk dipanjangin dan iya. Di situ tuh memang pas bisa dipanjangin banget. Bisa dinaikin bisa pokoknya yes. Bisa dimain-mainin banget deh bagian ini, part ini nih memang part the best kita. Yes. Mau explore suara yeah. Kita mau kayak gimana kita nyanyinya. Hai oh, ini mah harus sih lagu ini mah lagunya banget, lagunya tuh solo tapi bikin semua orang tuh nyanyi. Iya, sebenernya ngajak gitu. Bukan bikin orang galau sedih ya gak sih? Wow. Keren. Berasa lagi di puncak, lihat di Jakarta ya. Gila ini mah. Ini orang-orang yang bilang konsernya Onyo sepi penonton. Iya. Kalian lihat sendiri ini. Sepi penonton, yang tanya penonton alay yang nonton. Kalian bilang itu yang nonton cuma penonton alay doang. Eh jangan nggak usah disebut ya kesenangan dia. Minta di up. Jangan. Biar aja. Biasanya mahal nggak terpancing sama seperti itu. Kayak gue jambak, gue ngeliat mukanya gue sebel. Eh, ya lanjut lah. Aduh, keren, pecahnya. Aduh. Ini dari awal sampai selesai penyanyi, penyanyi penontonnya nyanyi dulu. Iya, asik. Oh, Onyo mulai nih. Emang agak naik sih bagian ini. Yes, betul. Ini kalau suara abis, solusi terbaik kayaknya lebih ini. Iya, benar. Biar penontonnya nyanyi ya kan. Kita kayak nonton tonton doang. Iya benar. Asik.
Oh iya nih, udah makin pintar banget ngajak ya sih. Yeah. Aduh, suara aku belum balik. Ini kan sebenarnya liriknya cuma ku tak bisa jauh-jauh darimu. Tapi tanpa diapa-apain aja. Itu mahalnya lagunya tuh di situ, ya enggak sih? Enggak perlu kita aneh-anehin nyanyinya. Ya, nyanyinya normal-normal aja seperti originalnya. Ya. Itu tuh udah punya magnet tersendiri. Yes, bener banget. Iya kan? Yes. Di sini enggak nyangka kalau Onyu tuh umurnya masih anak belasan. Iya, bener banget. Di sini pas duet bareng Kakak Slang, di sini kita benar-benar dikasih banget sesuatu yang beda, yang baru gitu. Iya, biasanya kan kayak awal-awal kan sama Lesti sama Nasa tuh Onyo kayak ngereok di panggung. Iya. Iya, sama Nasa apalagi kan dia mereka ngereok banget gitu. Dia juga ngereok tapi dengan different way ya. Iya, cara yang berbeda gitu di sini ngereok banget. Dan aku lihat Onyo tuh dewasa banget di sini. Yes, kayak umur tadi enggak kayak umur belasan tahun. Yes, bener banget. Kayak bener-bener yang anak. Begitu dia pakai kaos hitam itu. Iya. Ngeliatnya tuh udah bukan anak-anak, bukan remaja gitu kan, udah beranjak dewasa gitu ya kan. Dan dari awal kita ngereaksin konser ini sampai sekarang nih, yes, aku lihat Onyo tuh memang interaktif banget sama penonton. Bener-bener dan kayak performanya tuh bener-bener 100% terus. Iya, iya kan? Iya. Beda ya waktu konser yang di TV. Yes. Konser TV sama konser yang di Senayan ini pasti aku bilang yang ini beda banget. Ini tuh kayak lebih menghibur, lebih dan energinya tuh lebih banyak ngeluar dikeluarin pas di sini ya kan. Keren. Kita ini lanjut lagi nyanyi. Lanjut lagi. Habis ini kayaknya kita ke Anet dulu kali ya. Biar penasaran banget gue. Nah, iya. Coba ada banyak banget yang kok sama Anet. Ya udah. Jadi penasaran nih. Habis ini kita langsung komenin lagi. Langsung reaksiin. Oh, dulu sama Anet tapi lagunya tunggu dulu. Gimana? Nah, cek aja deh. Ya, kayak jangan sampai ketinggalan video kita. Subscribe dulu channel Alif Bikri sama loncengnya. Jangan lupa buat dinyalain dan share semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.